الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد, الحمد لله pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada petang yang berbahagia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengisi masa keuzuran Ustaz Ahmad Rosli yang tidak dapat hadir pada petang ini. InsyaAllah untuk mengisi masa yang ada ini, marilah sama-sama kita mengkaji ataupun kita menyambung perbincangan yang kita baca pada petang-petang hari, iaitulah beberapa hadis yang berkenaan dengan zikir dan doa dalam kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kerana dalam hidup manusia ini, semua ibadah yang dilakukan adalah tujuannya ialah untuk zikrullah, untuk kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah antara fungsi utama manusia, iaitulah untuk manusia itu mengingati Allah dan mentauhidkannya. Banyak kita mengingati, mengingati Allah maknanya dalam bahasa Arab ialah zikrun, zikrullah. Jamaknya, jamak kepada zikr, al-adhkar, zikir-zikir. Banyak kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kerana asas bagi sesuatu agama itu ialah akidah. Asas sesuatu agama ialah kepercayaan. Dan asas bagi akidah itu ialah tauhid. Asas kepada kepercayaan itu ialah mengesakan Allah. Semua agama ada kepercayaannya. Tapi yang menjadikan agama-agama dan kepercayaan mereka itu sesat bila mana mereka menyimpang daripada mentauhidkan Allah. Yakni mereka tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala selayaknya sebagai Tuhan, sebagai ilah, sebagai Allah yang menciptakan alam ini dan seluruh apa yang ada di dalamnya. Itulah bezanya Islam dengan agama-agama yang lain. Islam ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi yang pertama, Adam alaihi salam, sehinggalah penutup nabinya iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seruannya sama, iaitulah supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perkara-perkara yang melampaui batas. Wajtanibut taghut ani abudullah wajtanibut taghut, supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhi segala perbuatan amalan yang melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah dalam hidup ni kita kena banyak ingat pada Allah. Ibadah yang dilakukan itu tujuannya ialah untuk manusia mengingati Allah. Kan? Fadhkuruni adhkurkum. Bila ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Allah Taala berfirman dalam hadis Qudsi, sesiapa yang mengingatiku dalam satu perkumpulan manusia, aku akan mengingatinya dalam perkumpulan yang lebih mulia daripada perkumpulan mereka. Maknanya kalau kita ingat pada Allah dalam satu kumpulan manusia, Allah ingat pada kita dalam kumpulan makhluk Allah Ta'ala yang lebih mulia, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang ingat pada Allah Ta'ala waktu susah, waktu senang, Allah Ta'ala akan ingat padanya pada waktu dia susah. Itulah beza kelebihan bila mana manusia itu sentiasa dia mengingati Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hidup kita ni Nabi ajar, sebab itu dalam kitab Al-Adhkar ini dihimpunkan start daripada zikir dalam kehidupan manusia seluruhnya. Daripada dia bangun tidur sampailah dia nak tidur semula. Semuanya ada zikir dan doa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau diikutkan setiap denyut nadi manusia itu ia perlu sentiasa berzikir kepada Allah. Setiap pergerakan itu dia perlu sentiasa mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Cumanya manusia ni sifat dia annas, nisyan, lupa, lalai dan sebagainya. Maka kadang-kadang kita terlepas untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat mudah amalnya tetapi besar fadilatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, disebabkan banyak faktor-faktor yang mengganggu kita dalam melakukan perbuatan tersebut. Hari ini kita akan sambung dalam kitab Al-Adhkar ini satu bab, dalam bab zikir-zikir yang disebut oleh Imam An-Nawawi ini, bab Al-Adhkar Al-Mashru'ah fil Kusuf. Bab zikir-zikir yang disyariatkan ketika berlaku gerhana. Gerhana. Tak kira lah gerhana bulan atau gerhana matahari. Gerhana ni dia adalah merupakan salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Gerhana. Saya pun lupa formula dia. Bila gerhana bulan berlaku, bila gerhana matahari berlaku, bila matahari, bulan dan juga bumi ini duduk satu tentang, maka akan berlaku gerhana kat situ. Gerhana bulan jadi macam ni, gerhana matahari jadi macam ni. Ia adalah salah satu daripada bukti tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ini adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kullun fi falakin yasbahun. Semua ini bergerak, yasbah, berenang di atas orbitnya ataupun lingkarannya masing-masing. Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Yasin. Dia tidak bertembung antara satu sama lain kecuali apabila masa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kiamat itu berlaku, semua ini akan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, i'lam annahu yusannu fi kusufi syamsi wal qamar al-ikthar min zikrillahi ta'ala wa min ad-du'a wa tusannu as-salatu lahu bi ijma'il muslimin. Ketahuilah, kata Imam Nawawi, disunatkan apabila berlaku gerhana matahari dan bulan supaya manusia memperbanyakkan ingat pada Allah. Manusia ingat, banyakkan ingat pada Allah, memperbanyakkan menyebut nama Allah Ta'ala. Wa minad du'a, dan memperbanyakkan doa kepada Allah. Kita kena banyakkan memohon doa pada Allah. Wa tusannu salatu lahu, dan disunatkan untuk melaksanakan salat ketika berlaku dua gerhana tersebut. Tujuan salat itu ialah untuk ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi ijma'il muslimin, sunat salat sunat kusuf ini ataupun gerhana ini, sunatnya adalah ijma' di kalangan para muslimin, para ulama, bahawasanya kita disunatkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Salat ini tujuannya ialah untuk mengingati Allah. As-salatu fil lughah ad-du'a, sembahyang itu sendiri dari segi bahasanya ialah doa. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sembahyang itu sendiri penuh dengan zikir dan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kita sentiasa dituntut untuk melaksanakan solat, sama ada solat yang wajib ataupun solat-solat yang sunat, untuk kita sentiasa melakukan. Kata Imam Nawawi, qal rawaina fi sahihay al-Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله تعالى وكبروا وتصدقوا وفي بعض الروايات في صحيحيهما فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى. كتب إمام نووي كما روايكان ساتو حديث dalam kitab Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari dan Muslim, daripada Aisyah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan ini
dua tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Matahari dan bulan ni antaranya dua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kebesaran Allah taala yang lain. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Ia tidak terjadi gerhana kerana sebab hidup atau matinya seseorang. Fa idza ra'aytum dhalik, bila kamu tengok sesuatu yang berlaku kepada matahari dan bulan tersebut, gerhana itu, wakabbiru fad'u Allah taala, maka hendaklah kamu banyak berdoa pada Allah, wakabbiru dan bertakbir, watasaddaku dan bersedekahlah. Wa fi ba'd ar-riwayat, dalam sebahagian riwayat yang lain dalam sahih Bukhari dan Muslim juga, fa idza ra'aytum dhalik, bila kamu melihat perkara tersebut, fadhkurullah, kamu kena banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Matahari bulan ni dua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia supaya beriman kepada Allah taala, ramai yang tak terima. Mereka minta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa pelbagai bukti yang membenarkan Nabi adalah rasul pilihan Allah yang diutuskan oleh Allah taala untuk mengajak manusia pada jalannya. Salah satu daripada perkara yang mereka minta Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan ialah supaya Nabi belah bulan. Nabi belah bulan, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala beri mukjizat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan itu terbelah. Dalam satu riwayat masuk melalui belahan lengan baginda Nabi. Sebelahnya masuk melalui lengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluar dalam belahan lengan yang lain. Dan kemudian bertangkup semula. Orang musyrik tengok perkara ini. Tetapi bila hati manusia itu memang jauh daripada hidayah. Memang hati manusia itu minta sesuatu perkara daripada Nabi bukan kerana nak beriman, tapi kerana nak supaya kalau Nabi tak boleh bawa, itu tanda mereka tidak perlu beriman kepada Nabi. Mereka tidak, tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tunjuk sampai macam tu. Suatu hari dalam kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang anak kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Namanya Qasim, tak salah saya. Qasim meninggal. Waktu Qasim meninggal, kebetulan waktu tu berlaku gerhana. Berlaku gerhana. Lalu orang ramai mengatakan bulan gerhana kesedihan kerana kematian anak kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hadis ni. Rasulullah sebut, la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayat. Gerhana bulan ni berlaku bukan kerana sebab mati atau hidup seseorang. Gerhana bulan ini berlaku kerana perintah Allah. Kerana semua ini mengikut perintah Allah, berlegar mengikut apa yang Allah Taala perintahkan. Semua ini adalah menunjukkan kepada kita betapa besarnya kuasa dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kan, tuan-tuan, kalau kita tengok, kita rasa bumi ini luas, besar. Kalau kita tengok satu gambar yang dikeluarkan oleh NASA tentang yang teropong, astronomi yang teropong cakrawala ni, bumi ini sangat kecil berbanding dengan planet-planet yang lain yang lagi besar, bintang-bintang yang lain yang lagi besar yang telah diterokai oleh manusia, yang Allah Ta'ala beri kepada manusia untuk melihatnya. Nabi SAW sebut dua ini adalah tanda kebesaran Allah. Bila kamu tengok sesuatu berlaku pada kedua tanda ini, matahari dan bulan ini, Nabi sebut fad'u Allah, pertama kamu kena banyak berdoa pada Allah. Kerana salah satu daripada tanda-tanda kiamat ialah bintang-bintang dan planet yang ada di langit gugur, tuan-tuan. Gugur. Yang sekarang ni, wa kullun fi falakin yasbahun, masing-masing berenang di atas falak masing-masing, di atas orbitnya, di atas landasannya yang telah ditetapkan oleh Allah. Bila berlaku kiamat, semua planet ini akan runtuh berkecai.
langit-langit yang kita tengok sangat besar itu semua akan luruh. Gunung-gunung yang besar semua akan hancur berkecai. Bila Allah Ta'ala perintahkan apabila langit ini, apabila bumi ini dikiamatkan ataupun alam ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semalam saya baca satu buku kitab dia. Saya suka baca buku buat ulit tidur, tuan-tuan. Sambil-sambil nak tidur, nak suruh cepat tidur baca buku. Tanda-tanda. Kita ni bila baca buku cepat je tidur. Itulah syaitannya, ganggu mata kita. Satu kitab namanya Al-Fitanu Wal-Malahim, karangan Syekh Al-Imam Ibn Kathir. Kitab tentang fitnah-fitnah akhir zaman dan malahim, cerita-cerita pembunuhan. Bab akhir-akhir cerita tentang tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala yang untuk memusnahkan dunia ini, tuan-tuan. Dalam hadis yang panjang ni, dalam satu kitab Musnad, diriwayatkan itu, ada tiga kali tiupan. Nabi SAW pesan pada kita supaya kita sentiasa beringat bagaimana aku nak rasa tenang dalam keadaan malaikat Israfil telah meletakkan dia panggil apa? Sur tu, trompetnya dalam bahasa kita. Sur ni adalah qarn. Bentuknya macam macam tanduk, kata Nabi. Bentuknya macam tanduk. Malaikat Israfil telah meletakkan trompet itu di mulutnya dan menundukkan kepala dan mendongakkan kepalanya ke arasy dan tidak berkelip walau satu saat matanya kerana nak menunggu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila malaikat Israfil tiup kali yang pertama, dipanggil sebagai nafkhatul fazi'. Tiup yang pertama menyebabkan manusia semua dalam keadaan terkejut. Kejut, yang duduk tengah-tengah buat kerja itu terkejut. Di tiup yang kedua, manusia semua dan makhluk-makhluk semua akan musnah dan mati. Tiup yang ketiga, manusia akan bangkit berhadapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca hadis itu, barulah tahu kita selama ini ingat malaikat Israfil ini satu je diciptakan oleh Allah. Malaikat Israfil ni besarnya, kata Nabi SAW dalam hadisnya, kepalanya di timur, kakinya ke barat. Besar malaikat Israfil yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua dalam hadis. Dan dia ada petugas-petugasnya yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berlaku kiamat, semua itu akan dimusnahkan. Nabi sebut dua tanda tadi. Matahari dan bulan ini tanda-tanda kebesaran Allah. Bila kamu tengok berlaku gerhana dan berlaku sesuatu yang terjadi kepada matahari dan bulan itu, maka kamu kena banyak berdoa pada Allah. Wa kabbiru, banyaklah kamu bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tasaddaqu, dan banyaklah kamu bersedekah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak melakukan amal-amal yang baik. Kerana dua ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam ayat yang lain, idza raaitum dzalik fadhkurullaha ta'ala. Bila kamu tengok perkara tersebut, maka kamu hendaklah banyak berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Imam Nawawi, wa kadzalika rawainahu min riwayat Ibni Abbas wa rawayahu fi sahihaihima min riwayat Abi Musa al-Ash'ari عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره ورواياه في صحيحيهما من رواية المغيرة بن شعبة فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا وكذلك رواه البخاري من رواية أبي بكر أيضا والله أعلم. Kata Imam Nawawi, berkian juga kami riwayatkan daripada riwayat Ibnu Abbas, seperti hadis yang kita bacakan sebelum ini. Dan kami riwayatkan juga dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim daripada riwayat Abi Musa Al-Ash'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'aytum shay'an min dhalik," bila kamu tengok sesuatu yang terjadi kepada matahari dan bulan, fafza'u ila dhikri, maka segeralah kamu menyebut nama Allah. Fafza'u,
Ha, jangan duk leka-leka lagi. Kok berlaku kiamat masa tu. Ha, kok berlaku kiamat. Ha, kan? Walaupun rasa macam jauh lagi. Ha, rasa macam jauh. Ha, sebab ha, bila kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiamat ni tak berlaku kecuali tak ada orang baik. Ha, tak ada orang baik. Tak ada orang yang menyembah Allah. Orang buat maksiat macam kambing buat maksiat tepi jalan. Ha, tu zaman tu. Orang dah tak malu. Ha, tak ada. Ha, itu tanda-tanda kiamat yang disebut dalam ha, kitab Al-Fitan wal Malahim. Maka selama mana ada orang yang mengingati Allah, ha, insya-Allah ha, kan. Walaupun kata rasa macam jauh, tapi kita sebut tadilah. Kiamat ni ada dua. Satu kiamat yang besar, yang kedua kiamat yang kecil. Kiamat yang besar ni ialah kiamat yang kita sebut runtuhnya alam ini yang diciptakan oleh Allah. Kiamat yang kecil sebagaimana yang disebut man mata faqad qamat qiyamatu. Siapa yang mati maka kiamat telah berlaku pada dirinya, untuk dirinya. Ha, maknanya itu adalah kiamat yang kecil. Ada disebut oleh baginda Nabi. Walaupun kita rasa kiamat besar tu lambat lagi. Ha, tapi kita tak pasti bila kiamat kecil berlaku pada diri kita. Tadi dapat berita staf kita seorang meninggal. Ha, kan? Perempuan. Ha, kan? Dulu dia pernah dekat Ishaq, pernah dekat Finance, last ni dekat Petco kan? Ha, dekat Petco seorang perempuan wanita, lupa nama dia kan? Uzayah tadi meninggal. Dapat message mana mati ni kita tak tahu bila. Ha, tengah duduk kerja-kerja ada meninggal, tengah duduk seronok-seronok bawa motor meninggal, tengah duduk seronok-seronok bawa kereta meninggal, ha, tengah duduk biasa-biasa pun, tengah mengajar ni ada orang meninggal tu. Kan, ada saya kawan saya ni, kawan saya ayah dia meninggal tengah mengajar. Bayangkan tuan-tuan, mengajar kat masjid. Dia tengah mengajar-mengajar kat masjid, rasa sesak nafas, nyandar dekat dinding, meninggal. Allah mudahnya meninggal. Ha, kan. Kita ingat kita ha, boleh hidup lama tapi belum tentu. Sebab itu persediaan untuk menghadapi sesuatu kematian itu mesti dilakukan. Bila kamu tengok sesuatu yang terjadi kepada matahari dan bulan, maka segera kamu mengingatinya. Wa du'ai, dan banyak berdoa pada Allah. Wastighfari, dan banyak memohon ampun pada Allah. Ha, banyak kita memohon ampun ha, kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga riwayatkan dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim daripada riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah. Fa idza ra'aytumuha fad'ullaha wa sallu. Bila kamu tengok ha, sesuatu yang berlaku kepada matahari dan bulan ini, maka kamu hendaklah banyak berdoa pada Allah dan selalu dan kamu bersembahyanglah. Ya, sembahyanglah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza wa rawahu al-Bukhari min riwayat Abi Bakrah aidan. Begitu juga ya, riwayat Imam Bukhari daripada riwayat Abi Bakrah, wallahu taala alam. Wa fi sahih Muslim min riwayat Abdurrahman bin Samurah qala أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد كسفت الشمس وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويحمد الله ويدعو حتى حسر عنها فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين قلت حسر بضم الحاء وكسر السين المهملة أي كشف وجليا. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada riwayat Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu taala anhu katanya, kata Abdurrahman, aku datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad kasafati syams, waktu itu berlaku gerhana matahari. Ha, gerhana matahari berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qa'imun fi shalah, dalam keadaan Nabi sedang bangun untuk sembahyang. Rafi'un yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Ha, mengangkat kedua tangannya untuk sembahyang. Faja'ala yusabbih, ha, dalam keadaan Nabi memperbanyakkan tasbih. Sahabat dengar Nabi ha, baca tasbih tu ha, dalam keadaan ha, didengari oleh para sahabat. Wa yuhallil, dan Nabi menyebut tahlil la ilaha illallah, memperbanyakkan zikir.
wa yukabbir dan membanyakkan menyebut Allahu akbar, wa yuhammid dan juga membanyakkan menyebut alhamdulillah tahmid, wa yad'u dan berdoa pada Allah, hatta husira anha sehinggalah matahari itu hilang dari gerhananya. Matahari itu hilang gerhananya. Falamma husira anha, apabila gerhana itu hilang daripada matahari, qara'a suratain, Nabi baca dua surah, wa salla rak'atain dan Nabi sembahyang dua rakaat. Nabi sembahyang dua rakaat. Fasal, kata Imam Nawawi, yustahabbu italatul qira'ah fi salatil kusuf. Fasal, kata Imam Nawawi, disunatkan untuk kita memanjangkan bacaan dalam sembahyang gerhana. Fayuqra' fil qawmatil ula nahwa suratil baqarah. Maka dia membaca pada berdiri ataupun pada kedudukan berdiri yang pertama, panjangnya seperti surah Baqarah. Wa fi thaniyah nahwa mi'atai ayah. Dan yang keduanya seperti satu surah yang mengandungi 200 ayat. Wa thalithah nahwa mi'ah wa khamsina ayah. Dan kedudukan yang ketiga, dia baca seperti satu surah yang mengandungi 150 ayat. Wa fi rabi'ah nahwa mi'ati ayah. Dan pada kedudukan yang keempat, dia membaca satu surah yang seperti mengandungi 100 ayat. Panjang bacaan Nabi. Nabi pernah melakukan sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi ini. Wa yusabbihu fi ruku'il awal biqadri mi'ati ayah. Dan dia bertasbih pada ruku' yang pertama sekadar-kadar 100 ayat yang dibaca. Wa kanahwi ruku' wa fi thaniyah 70. Dan pada ruku' yang kedua seperti dia membaca 70 ayat lamanya. Wa fi thalith kadhalik, pada rukuk yang ketiga seperti itu juga. Wa fi rabi' 50, pada rukuk yang keempat dia baca 50 ayat. Wa yutawwilus sujud, dan dia memanjangkan sujud. Kanahwi rukuk, seperti panjangnya dia rukuk. Wassajadatil ula nahwa ruku'il awal, wassaniyah nahwa ruku'il thani. Hadha huwa sahih. Ruku' yang pertama panjang, sujud yang pertama seperti panjangnya ruku' yang pertama. Sujud yang kedua seperti panjangnya ruku' yang kedua. Dan ini adalah pendapat yang sahih. Sembahyang sunat khusuf ni dia ada dia dua rakaat dia. Dia dua rakaat. Tetapi dua kali bacaan, dua kali rukuk. Dalam satu rakaat. Dan rakaat yang kedua juga, dua kali bacaan dan dua kali rukuk. Itu maksudnya dia angkat takbir. Baca pada takbir yang pertama selepas Fatihah. Dia baca ayat panjangnya seperti surah Baqarah. Surah Baqarah, dua juzuk setengah. Baca pertama. Kemudian rukuk. Rukuk tu zikirnya panjang sekadar-kadar 100 ayat baca. Bangkit daripada rukuk, baca pula Fatihah, kemudian surah pula. Surah pada bacaan yang kedua panjangnya seperti surah yang mengandungi 200 ayat. Jan ni mati ya. Nasib baik saya tak tengok jan tu. Kemudian lepas tu rokok pula, rokok tu panjangnya seperti dia baca 70 ayat. Kemudian iktidal, kemudian sujud. Sujud tu panjang seperti rokok yang pertama. Kemudian bangkit, sujud yang kedua, kemudian bangkit pada rakaat yang kedua. Rakaat kedua seperti rakaat yang pertama tadi, ada dua kali rokok. Dua kali rokok dan dua kali bacaan. Itulah yang sahihnya, kata Imam An-Nawawi. Wafihi khilafun ma'rufun lil ulama. Di sana ada beberapa khilaf di kalangan para ulama. Tuan-tuan, khilaf dalam fiqh ni jangan balah. Hari ni kita pening, tuan-tuan. Kita pening hari ni. Balah kisah dua tu tadi. Ada dua pihak nak berdebat.
Benda ni tuan-tuan, bukan hari ni berlaku. Ratusan tahun yang dulu tak selesai khalaf dan salaf ni. Kenapa kita nak balas benda-benda kecil macam ni? Cari titik pertemuan je. Kan? Hak ni cabar hak tu, hak ni kutuk hak ni, hak ni pun kutuk hak tu pun kutuk hak ni. Akhir sekali siapa? Apa yang kita dapat? Selain daripada kita rasa hak menang tu rasa bangga diri, akulah hebat. Padahal benda hak bincang tu benda kecil, tuan-tuan. Benda hak bincang tu, benda yang bukan perkara dasar. Benda tu perkara-perkara furu' aja. Hak kita dok balas banyak ni perkara furu'. Dok balas sama sendiri tak ada pasal, tuan-tuan. Kan? Banyak kerja lain lagi kita nak kena uruskan. Kan? Apa yang boleh dapat dengan berdebat tu? Hak menang dapat benda. Selain daripada rasa bangga dan hebat akulah menang. Hak kalah dapat benda. Selain daripada pengikut-pengikut yang kalah ni lagilah. Ha? Nak angkat tonjak dia dan sebagainya. Kan? Tak ada dapat. Akhir sekali kita pun balas sama sendiri. Kan? Ini adalah satu perkara yang berlaku dalam diri manusia tak kira apa level dia sekalipun, tuan-tuan. Apa salah kalau kita rendah diri? Kan? Para ulama dahulu mereka terlalu tawaduk walaupun mereka adalah seorang yang sangat alim. Kan? Alim mereka dulu. Mereka tak bangga dengan ilmu yang mereka ada. Hatta mereka sangat seorang yang sangat tawaduk. Imam Syafi'i waktu sembahyang di suatu tempat yang tempat tu majoriti yang menganut pegangan pandangan yang diasaskan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Walaupun dia berpegang dengan sunatnya bacaan kunut pada waktu salat subuh, bila dia diminta untuk menjadi imam, dia tinggalkan kunut salat subuh. Kenapa? Walaupun dia seorang imam yang sangat hebat, kerana dia meraihkan. Kan? Benda khilaf, tuan-tuan, dalam fiqah kita kena raikan. Kan? Tak perlu sampai berbalah. Ha, tak perlu sampai kita habis ni, viral ni. Dalam surat khabar masuk, dalam FB masuk, dalam internet masuk. Benda ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab, tak, kalau debat tak selesai masalah benda ni. Sebab benda ni benda khilaf. Benda ni benda khilaf, tak akan selesai masalah, tak jumpa. Kecuali kalau khilaf ni kita berlapang dada. Okey, engkau pendapat ni. Okey, pegang dengan pendapat ni. Aku pegang pendapat ni. Kita sama-sama beramal. Sama-sama buat ibadah. Apa? Habis cerita. Kan? Ibadah tak ada cerita. Tak habis. Tak selesai masalah. Kan? Ini satu-satu perkara yang menghabiskan masa. Kan? Menghabiskan masa. Benda ni dah dibincangkan oleh para ulama ratusan tahun yang lepas. Kita baru nak bincang balik pada hari ni. Dia menyebabkan perkara ini hanya mengulangi perkara yang berlaku pada masa yang akan yang telah lepas. Tak ada sesuatu manfaat padanya. Kan? Wa fihi khilafun ma'ruf. Dalam bab ni ada khilaf. Kan? Khilaf ni benda biasa, tuan-tuan. Berlapang dadalah dalam khilaf. Ma'rufun yang diketahui di kalangan ulama. La tashakkanu fi ma dzakartuhu fi istihbab tatwil as-sujud, lakin al-mashhur fi akthar kutub ashabina annahu la yutawwil fa inna dhalika ghalatun aw da'if, bal as-sawab at-tatwil wa qad thabata dhalika fi as-sahihayn an rasulillah sallallahu alaihi wasallam min turukin kathira. Khilaf yang berlaku di sini ialah sama ada sujud tu nak panjang ke tak. Tu khilaf dia. Panjang ke tak? Kalau orang tu rasa ada masa panjang, orang panggil apa, gerhana masih lama, panjangkanlah. Kan? Kalau rasa gerhana itu masih dah nak hilang dah, pendekkanlah. Tak ada masalah khilaf tu. Tapi yang panjang tu pendapatnya lebih kuat. Panjang tu pendapatnya lebih kuat, kata Imam Nawawi. Waqad thabata kerana dia telah tabit dalam kitab sahihain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min turukin kathira, daripada jalan-jalan riwayat yang banyak. Waqad awdahtuhu bidalailihi wa shawahidihi fi syarhil muhadzab, kata Imam Nawawi, aku telah jelaskan panjang lebar dengan dalil-dalilnya dalam kitab Syarah Muhadzab, Majmu' Syarah Muhadzab. Wa ashartu huna ila ma dzakartu li alla taghtarru bi khilafi. Dan aku sebut di sini supaya janganlah kita
terpedaya dengan khilaf yang berlaku padanya. Wa qad nassa Syafi'i rahimahullah fi mawadhi' al-istihbab at-tatwil, dan telah dinaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam banyak tempat bahawa disunatkan untuk kita memanjangkan bacaan rukuk. Wallahu ta'ala a'lam. Qala ashabuna wa la yutawwilul julus baina as-sajdatain bal ya'ti bihi 'ala al-'adah fi ghayriha wa hadha alladhi qaluhu fihi nazar wa qad thabata fi hadithin sahih italatuhu wa qad dhakartu dhalika wadihan fi sharh al-muhadhab fi al-ikhtiyar istihbab italatihi. Kata sebahagian daripada sahabat kami, tidak perlu panjangkan duduk di antara dua sujud. Itu kata sebahagian daripada sahabat-sahabat dalam mazhab Imam Syafi'i. Kan sahabat-sahabat kepada Imam Nawawi sendiri. Bal ya'ti 'alal 'adah, sebahagian sahabat Imam Nawawi kata bahkan dia duduk antara dua sujud seperti biasa. Ha, tetapi apa yang disebut oleh sahabat-sahabat kami ini, kata Imam Nawawi, perlu diperhalusi. Ha, perlu diperhalusi ataupun nazar, perlu dibuat kajian. Kerana di sana terdapat hadis yang sahih bahawa sunat untuk memanjangkannya. Dan aku telah jelaskannya secara jelas dalam kitab Syarah Muhadzab bahawa pilihannya ialah untuk memanjangkan duduk di antara dua sujud. Wala yutawwilu i'tidal 'anil ruku'i tsani, dan tidak perlu memanjangkan i'tidal selepas rukuk yang kedua. Lepas rukuk yang kedua pada setiap rakaat tu. Kan kita sebut tadi ada dua rukuk dalam satu rakaat. Rukuk pertama teruslah baca. Lepas i'tidal baca rukuk pertama tu, kita terus baca balik. Rukuk yang kedua tu sebelum kita turun sujud, tak perlu panjang. Tak perlu panjang i'tidal. Walat tashahud wa julusuh, tak perlu panjang pada bacaan tashahud dan duduknya. Wallahu ta'ala alam tu, wallahu alam, kata Imam Nawawi. Walau taraka hadha at-tatwil kullah wa iqtasara 'ala al-fatihah salat sahhat salat. Tengok dia bawa tadi. Tadi dia bawa, dibincang khilaf. Dia bawa di sini. Walau taraka hadha at-tatwil, kalau ditinggalkan semua panjang-panjang. Kita tinggal panjang-panjang, baca Fatihah, baca surah mudah bagi kita.